yang dia lakuin. Iya gitu lah, gitu lah maksudnya. Seperti ini bekas ikan. Berapa mah itu? Aku maunya makan nasi padang yang buat hitam. Kayak hitamnya masa lalu, please. Penolong kok istri. Sebagai mahasiswa rantau yang terkena dampak COVID-19 mengharuskan saya untuk bekerja karena kedua orang tua saya juga tidak bisa membantu lebih banyak, apalagi sekarang ini jarak antara rumah itu sangat jauh. Ya, Pulau Sulawesi dan Sumbawa itu tidak dekat gitu. Jadi mau enggak mau kita harus lebih berusaha keras lagi. Ya akhirnya saya dengan teman-teman saya yang satu kampung, satu daerah dari Kendari itu berinisiatif membuat olahan atau membuat semacam usaha kecil-kecilan gitu. Ini karena dia udah dikasih apa aja sama. Usahanya itu banyak, yang paling laris banget itu ini ubi, bola ubi isi coklat itu paling laris. Awalnya itu iseng-iseng aja sih, lihat di Google, lihat di YouTube, di Instagram juga banyak. Tapi awalnya pas saya coba itu yang sesuai dengan di YouTube itu rasanya nggak enak. Jadi saya bikin kreatif sendiri, karya sendiri gitu, biar lebih enak. Saya menjualnya di asrama, terus saya juga menjualnya di lain lewat WA, Facebook, sama Instagram. Uang jajannya alhamdulillah bisa menutupi keseharian sih, walaupun tidak sebanyak hari-hari biasa sebelum corona menyerang gitu. Semoga wabah ini cepat berlalu supaya orang-orang di luar sana tidak hanya orang tua saya bisa kembali memulihkan perekonomiannya gitu.